di sini ya diketahui bahwasannya 83 dibagi 39 ini sama dengan berapa? Di sini ditanyakan adalah hitung dengan taksiran sedang seperti itu ya. Taksiran sedang. Oke, kita bisa jawab di sini. Kita akan menaksir dulu 83 karena ini di bawah apa 5, jadi kita taksir menjadi 80. 39 kita taksir di sini karena 9 kita taksir menjadi 40. Maka 83 dibagi 39 kita taksir menjadi 80 dibagi 40 berarti sekitar 2 ya. Jawabannya adalah 2 seperti itu. Jadi dengan taksiran sedang kita bisa menghitung kira-kira hasilnya berapa ya? 2 ya, karena kita taksirkan di sini sedang dengan taksiran sedang. Yang berarti kalau kurang dari 5 di bilangan sebelumnya, kalau lebih adalah bilangan selanjutnya.